guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku Karina Muti Taufik. Di video kali ini aku mau nge-review ke kalian skincare rutin aku, yaitu cara. Jadi guys, ini skincare rutin aku yang setiap hari aku pakai, setiap siang, malam, pagi aku pakai ini. Dan di video aku yang kemarin aku ada nge-review tentang ini, tapi yang susunya. Dan di sini aku mau nge-review lagi ini yang lemon. Jadi yang lemon ini cocok banget untuk kalian yang kulit yang berminyak sama yang berjerawat, bagus banget kalau kalian gunain Viva ini. Oke, jadi kita mulai dari packagingnya dulu. Jadi packagingnya tuh di ujung tutup botolnya tuh kayak ramping gitu ya guys. Dan misalkan kalian buka gitu dan kalian tutup lagi tuh ada bunyi klik gitu. Dan ini cocok banget bagi kalian yang suka pergi kemana-mana, kalian cocok bawa ini untuk pembersih muka kalian. Dan ini aman banget karena udah lulus BPOM ya guys, dan ada label halalnya juga. Jadi untuk kalian yang muslim, yang cewek-cewek yang muslim, cocok banget kalau kalian pakai ini. Dan tulisan di belakang milk cleanser itu, di situ dibilang kalau susu pembersih untuk merawat kulit berminyak dan berjerawat, mengandung ekstrak lemon yang mengurangi minyak berlebih dan membantu melawan bakteri penyebab jerawat guys. Jadi ini cocok banget untuk kalian yang kulit berminyak sama yang berjerawat, pas banget kalian pakai ini. Dan yang face tonic itu tulisan di belakangnya penyegar untuk merawat kulit berminyak dan berjerawat, dan mengandung ekstrak lemon yang mengurangi minyak berlebih dan membantu melawan bakteri penyebab jerawat. Jadi face tonic ini kita gunain setelah kita pakai milk cleanser tadi ya guys. Karena ini skincare rutin aku ya guys, dan udah beberapa botol, udah puluhan botol habis. Dan karena aku ini udah pakai Viva ini udah dari 2-3 tahun atau 4 tahun ke belakang, jadi banyak banget habis Viva ini sama aku. Dan emang cocok banget ke muka aku. Tapi bagi kalian yang kulitnya sensitif, kalian bisa cobain ini pertama kalinya. Dan kalau timbul kemerahan atau berjerawat kulit kalian setelah pakai ini, kalian cukup berhentiin aja, karena mungkin kulit kita tuh kan beda-beda, ada yang sensitif, ada yang gak sensitif. Jadi bagi kalian yang sensitif, kalian cukup cobain sekali aja, misalnya gak cocok gak usah lagi, dan kalian bisa berhentiin. Oh ya guys, aku lupa bilang kalau ini isinya 100 ml, dan harganya aku beli 7.000-an aja guys. Jadi kalian bisa dapetin ini di marketplace. Keren! Dan cara gunainnya tuh cukup mudah banget guys. Kalian bisa sediain kapas sama milk cleanser dan face tonic. Terus aku mau cobain pakai Viva tadi. Dan di sini aku pakai kapas guys untuk alat pembersihnya. Jadi pertama kalian taruh aja ke tangan kalian kayak gini. Dan nanti kalian taruh ke muka kayak gini. Dan kalian bisa pijit muka kalian kayak gini. Pijitnya lembut-lembut aja ya guys. Jadi kalian cukup diamin milk cleanser tadi ke muka kalian itu beberapa saat ya guys, sampai dia tuh emang benar-benar meresap gitu ke kulit kalian. Setelah itu kalian usap pakai kapas. Oke, ini ya udah aku diamin ya guys. Jadi aku mau bersihin pakai kapas muka aku tadi. Jadi setelah kalian pakai milk cleanser tadi, kalian bisa bersihin pakai face tonic. Dan caranya tuh kalian cukup tuangkan face tonic tuh ke kapas dan kalian tap-tapkan ke muka kalian.
Baterai habis. Close. Every time I see, I just feel haunted. Jadi pakainya tuh gampang banget ya guys. Kalian cukup sediain kapas aja dan itu sebagai alat pembersih buat pakai Viva tadi. Setelah aku pakai Mac Cleanser sama Face Tonic tadi, muka aku tuh kayak lembab-lembab gitu ya guys. Dan nggak kering gitu. Dan aku cocok banget pakai produk Viva ini. Dan aku udah pakainya tuh udah bertahun-tahun guys. Jadi udah banyak banget botol Viva, Mac Cleanser sama Face Tonic itu udah banyak banget. Jadi guys, pakai Face Tonic ini mudah banget. Kalian cukup sediain kapas. Dan ini cocok banget untuk kalian yang punya kulit berminyak dan berjerawat. Dan aku saranin kalian pakai produk Viva ini 2 kali sehari. Dan aku saranin buat kalian yang cewek-cewek, jangan takut pakai produk Viva ini karena halal ya guys, buat kalian yang muslim juga. Dan bagus banget buat kalian yang punya kulit jerawat sama kulit yang sangat berminyak banget. Oke guys, thank you udah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe dari kalian bikin aku semangat lagi bikin videonya. Thank you guys. Okay. Dadah. Assalamualaikum.